Hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia menjadi momen spesial. Tak hanya bagi masyarakat Indonesia, tetapi bagi negara-negara mitra Indonesia. Mulai dari Amerika Serikat, Jepang, Belanda, hingga Korea Utara memberikan ucapan selamat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengucapkan selamat HUT ke-78 Republik Indonesia ke Presiden RI Joko Widodo. Dia berharap kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat bisa terjalin lebih baik. Atas nama rakyat Amerika Serikat, saya menyampaikan harapan tulus kami kepada Anda dan rakyat Indonesia saat Anda merayakan 78 tahun kemerdekaan. Ujar Biden pada Presiden Jokowi, dikutip dari laman Kedutaan Besar Amerika Serikat, Kamis 17 Agustus 2023. Selanjutnya, Presiden Korea Utara, Kim Jong-un yang turut memberikan ucapan khusus kepada Indonesia di hari jadinya ke-78. Saya mengucapkan selamat kepada Anda dan rakyat Anda pada kesempatan peringatan 78 tahun kemerdekaan Indonesia. Saya menggunakan kesempatan ini untuk mendoakan Anda sukses dalam pekerjaan Anda untuk pembangunan sosial ekonomi dan kemakmuran negara. Ujar Kim Jong-un melalui laman resmi mfa.gov.kp pada Kamis 17 Agustus 2023. Tak hanya Korea Utara, ada juga Rusia. Ucapan selamat HUT ke-78 RI itu melalui Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Ludmila Verobieva di akun Twitter Kedubes Rusia untuk Indonesia.